ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده اذا سوت قوم duduk دي salah satu الله, عياد عياد الله من باشا ايه ايه الله dan sama-sama mempelajarinya. kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketentraman dan kenyamanan wa ghasyiyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa haffat bihi bil malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka مولاي ديك ملك الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل وعلا واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى ورحمه المهدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فان اجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى وتزودوا فان خير الزاد التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Bapak dan Ibu, Saudara-saudara dan معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بارا جماعه صلاه الصبح في مسجد رياض الجنه yang saya muliakan sehormati para alim ulama cendek pandai tokoh adat tokoh masyarakat hadirin ataupun yang menyaksikan mendengarkan melalui media dimanapun berada Alhamdulillah subuh ini Allah izinkan kita kembali untuk mengaji mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan kita serta menambahkan pula Pahala dan catatan kebaikan untuk kita. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan syukur ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selalu dan salam kepada Baginda Nabi Alaihissalam. Pada keluarganya, para sahabat serta para tabi'in dan siapapun mengikuti mereka dalam keadaan istiqamah menegakkan ajaran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mudah-mudahan di akhirat nanti kita berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT eh, mohon maaf sebenarnya hampir tidak datang Ya, karena kunci mobil hilang. Jadi pas tepat, tadi pagi jadi pemulung saya. Jadi periksa dalam rumah tidak jumpa terpaksa cari di tong sampah. Alhamdulillah dapat di tong sampah. Masyaallah. Subhanallah. Jadi mohon maaf sekali. Yang kedua, sebenarnya pagi ini harus saya ke Bang juga karena ada apa? Ada tugas yang tidak bisa diundur. Tidak bisa digantikan Oleh sebab itu kalau saya cepat pergi nanti Lepas dengan senang hati ya, Daripada tidak ketemu sama sekali Lebih baik sebentar ah, Itulah tadi pertimbangannya Karena sekali sebulan juga kan Itu tidak datang Besok ada lagi acara Macam-macam ah, lagi Oleh sebab itu saya usahakan datang Tidak lama-lama sampai selesai <laughs> Subhanallah Kau muslimin, kau muslimat dirahmati Allah masih dalam eh, kenapa kita belajar sirah? Tujuan, adab, midrotas sirah sudah kita sebutkan sebagian besarnya. Kenapa kita belajar untuk mencintai nabi, mengikutinya, kemudian mengetahui CV sejarah hidup seorang manusia teragung dan terbesar Kemudian Apa namanya Juga menguatkan kita Dalam menegakkan agama ini Menjalankan dan menegakkannya Ya karena kadang-kadang Dengan ujian dan tantangan Kita lemah tapi ketika kita baca Sirah Nabi Insya Allah kita kembali Dikuatkan Nabi aja diuji Padahal dia manusia terkasih Apalagi kita Kemudian yakin dengan pertolongan Allah S.W.T. sesulit apapun kondisi tapi Allah pasti menolong agamanya dan menolong orang yang menolong agamanya kemudian juga ini perintah dari Allah S.W.T. dengan belajar sirah kita mengikuti perintah Allah untuk mengenali Nabi S.A.W karena nanti pertanyaan terpenting atau masuk pertanyaan terpenting dikubur kan cuma tiga tanya kan lulus ada jan lulus di akhirat kalau gagal di sini gagal di akhirat maka pertanyaannya salah satu adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tak kenal cuman kita nak menjawab dan kemudian seperti apa kita mencintainya tadi kan untuk mencintai Nabi sekarang seperti apa mencintainya karena tidak sedikit kita memang cinta tapi tidak pandai Tidak pandai menyenangkan yang yang dicintai Ini semua kita ini mencintai istrinya Tapi kadang sering bikin jengkel istrinya so, Ini aku cinta juga Buktinya pergi pergi jauh dikit, pulang juga Tapi kadang-kadang pas pulang bikin mereka marah Bikin jengkel so, Sebaliknya juga Dan Demikian juga kita Mencintai Nabi SAW semuanya mengaku tapi suka bikin bikin kecewa Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, oleh sebab itu kita belajar sirah karena di situ akan terlihat bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga tidak uh, hanya seperti yang kita inginkan, seperti seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan dari kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat eh, Allah di antara tujuan utama mempelajari as-sirah an-nabawiyah kaum muslimin adalah mengenali mengetahui kelebihan Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui kelebihan Nabi alaihi salatu wasallam karena manusia kita-kita ini sudah diciptakan secara fitrah senang dengan orang yang punya kelebihan ya tak? asal punya kelebihan pasti kita senang, apalagi kelebihannya pemurah sama kita, ya kan? Apalagi kelebihannya utang-utang kita selalu diputihkannya, itu paling paling senang kita, atau kita buat salah dia suka maafkan. Pokoknya semua orang punya kelebihan, apalagi kelebihan itu kita yang menikmatinya, pasti kita akan lebih menyukai dan mencintainya. Maka di antara kan di antara ayat kan tadi nanti sudah kita belajar atau belum ya? Oh ya belum. enam di antara sumber daripada atau referensi bahasa kampung saya Mujolengan, ya referensi sirah nabawiyah itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an banyak menyebutkan kelebihan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita mungkin baca Al-Quran Apalagi yang tidak paham bahasa Arab Lewat saja kan Tapi ketika belajar sirah itu akan terlihat Nampak ketika ayat itu ditunjukkan Oh ini maksudnya Misal Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Hazab eh, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Nah bukan surat Al-Hazab Dalam surat al eh, al-imran -Ali surat al-imran -Ali fabima rahmatim minallahi linta lahum rupanya ada apa ayatnya kan Baik. karena rahmat dari Allah kamu, hai Muhammad bisa berlemah lembut oh ternyata kita ini lemah lembut kita ternyata rahmat dari Allah jadi siapa yang bisa berlemah lembut berarti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang suka menyayangi disayang. Siapapun yang berlemah lembut kepada hamba Allah, Allah lemah lembut pula kepadanya. Siapa yang suka memaafkan hamba-hamba Allah, Allah maafkan pula dia. Kan masih, masih ingat kemarin di pertengahan bulan Sya'ban Allah SWT membagi-bagikan ampunan ke seluruh hamba yang di bumi ini kecuali dua musyrik orang yang berbuat syirik dua musahin yang tak perbaikan dengan saudaranya tak perbaikan kena apa mau memaafkan Tak mau memaafkan Allah tak maafkan pula Tak mau mengampuni Allah tak ampuni pula jadi oleh sebab itu dosa bertahan dengan ego kita lah yang tidak akan sampai ke akhirat saya cari nanti ya saya cari sampai neraka jahanam pun saya mau masuk carinya kan janganlah kita karena Allah katakan faman, wa man, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah siapa yang mau memaafkan kemudian membuat perbaikan maka air pahalanya Allah yang tanggung. Wih, kalau Allah yang tanggung, sikit baginya masa, Nah, dia tidak tentukan berapa kelipatannya. Pokoknya saya tanggung. Tentu kalau yang maha kaya, yang maha pemurah, yang nanggung, tidak usah takut. Ya, yang ditentukan aja 10 kali lipat, apalagi yang tidak ditentukan kelipatannya. Kau muslimin dan musliman, karena rahmat dari Allah, kamu bisa berlemah lembut dengan mereka. Siapa mereka? Ya umat, baik umat yang mau mengikuti masuk Islam atau umat yang senang menentang dan mengingkari yaitu yang selentiasa menentang dakwah Nabi dan tidak beriman kepadanya tapi Nabi SAW tetap berlemah lembut lalu dijelaskan disambung ayatnya walau kun tafadzan qalbi lam fadzu min hawlik bila kamu itu Uh, keras ya uh, apa namanya kasar fadzan kalau kamu itu orangnya kasar zal qalbi hatinya keras lam min hawlik pasti mereka akan lari meninggalkanmu ya lari meninggalkanmu gimana ndak tukar muslimin muslimat di sisi kalau ikut nabi nabi keras kemudian orang kafir menekan terus yang mengikut, nah, gimana itu? awa ikut ini orang ee, ketua ini, karena ikut dia kita dipersempit ruang gerak kita, diintimidasi, Diprovokasi dipersekusi, tahan nggak ikutnya? hah? ketuanya dah, ndak ada kelembutan sedikit pun, setiap hari kena marah, setiap hari kita kena ini, disalahkan. yang di sisi lain ikut dia ini bikin kita susah. bergaul dengan orang lain suka ha Tak pernah andainya Nabi SAW marah-marah aja tiap hari kemudian masuk Islam misalnya Umar misalnya setelah dia masuk Islam sulit dia bergerak di muka di ancam terus So, kira-kira tahan dia Temu nabi kena marah. ketemu nabi kena cemooh kena nabi kena kena boleh <laughs> misalnya. Jadi kemudian tidak ketemu Nabi, ketemu orang kafir Quraisy kena sakiti. Pasti orang tidak ketahan. Tapi karena di sana keras, di sini lemah lembut, tentu mereka akan bisa bertahan. Di samping tadi iman. Makanya iman kaum muslimin dan yang dirahmati Allah memang iman yang kuat itu diantuk-antukkan pun tidak ada masalah kan. Cuman akan lebih tahan bila di, dirawat dengan dengan baik. Orang yang setia itu bagaimanapun kita keras kepadanya namanya dia setia. Tapi masalahnya orang setia bisa dia tidak meninggalkan kita tapi menderita. Tapi kalau orang setia tapi senang mendapat perlakuan kita, dia bersama kita tapi selalu bah, bahagia. Makanya sahabat semua punya kesan luar biasa terhadap Nabi alaihi wassalam. Ada yang memuji tangannya, kalau bersalaman tangannya selembut sutra, ya kan? Ada yang memuji senyumnya, tidak pernah pandai marah kata. Padahal Nabi pandai marah kan? Ada dia ada dimarah marah? Ada. Cuman marahnya bukan karena kepentingan pribadinya. Marahnya karena syariat Allah SWT taala. Tapi kalau untuk haknya yang dikurangi Nabi memang tidak pandai marah Kalau kita beda pula Hak kita dikurangi dikit marah Tapi kalau syariat ini dia apa Buatlah jawab kalian aja. saja saya tidak nah, Itu aja bedanya kita Tipis bedanya kan Tinggal dibolak balik aja. Kalau muslim pun muslim ada rumah tiang Lam Oleh sebab itu Ada Allah berikan rumus supaya kamu itu tetap menjaga kelemah lembutan itu maka fa'fu anhum maafkan mereka karena tidak gitu yang siapapun sebaik apapun tak mungkin tak pernah salah kita berkelompok ini jangankan bertahun-tahun pergi aja kita misalnya sekalem dalam satu perjalanan rekreasi tiga hari berkemping sepekan atau umroh ah, ini yang bagusnya umroh dua pekan menurut tuan, tuan selama perjalanan itu ada nggak di antara kita yang tidak salah ha? kalau ada yang mau tunjuk tangan ayo ikut saya umroh tapi bayar masing-masing ya Ya, ikut saya umroh nanti saya catat <tuk> <tuk> yang ngaku tidak pernah buat salah itu kita catat Kalau saya silakan catat. Saya dah ngaku dari awal memang. Saya ngaku dari awal. Mesti ada kekurangan. Mesti ada kesalahan. Minimal terlambat. Sah? Orang dah nunggu di bis kita. Hah? Ditepun oleh ketua rombongan mana? Masih mandi katanya. Orang dah nunggu di bis kok masih mandi misalnya. Atau mana? Ya orang nak berangkat lagi baru nak tawaf sunat. kan sudah diingatkan, jangan tawaf lagi setelah ini <laughs> dia nambah lagi misalnya dan sebagainya mesti ada hal-hal yang kekurangan kita oleh sebab itu seorang pimpinan seorang rasul seorang ustaz seorang guru nabi disuruh Allah subhanahu wa taala maafkan mereka sebab kalau belum ada maaf menengoknya tak akan senang kita jadi orang yang berbuat salah pada kita tidak pernah kita maafkan. Tidak, tidak usah jauh-jauh anak kita saja. Ya sah, pernah marah sama anak. Kalau belum dimaafkan, senang nengoknya. Tidak pernah marah itu, Kalau tengok tidak pernah marah. Nih. Ya, selama belum kita habis kemarahan itu, belum kita maafkan kesalahan saya tiap nengok pasti gara-gara kamu, gara-gara kamu nam. Ya itu masanya maka anhu maafkan mereka sehingga setelah itu tidak ada lagi terbayang kesalahan itu. Taib yang kedua was lahum. Ah. karena dosa itu ada kepada dua kepada kita atau kepada Allah Taala ta kita maafkan yang kedua orang kalau kita tahu dia buat dosa kesalahan pada Allah juga rendah atau turun martabatnya di mata kita. Misal, ya, kita ini ada orang kita nak melakukan suatu perkumpulan atau rapat. Datang sebulan, si ini enggak pernah datang ke masjid. Misal ya, atau enggak pernah sholat. Pasti ada sesuatu dalam hati kita. Kalau ada sesuatu dalam hati kita, datang kecurigaan. Ini kalau mengusulkan usulan, enggak bisa diterima. Apa sebab? <tuh> Apa sebab? sih, huh? ajar ah, tentang masjid misalnya kan, Awak nak membahas tentang masalah masjid dia tidak pernah datang ke masjid, akhirnya akan jatuh di mata kita, walau tak kita lapaskan, tak kita lapaskan ini, tapi di mata kita otomatis oleh sebab itu, makanya para ahli ilmu apa ilmu sosial ketika datang ayat ini mereka menyebut ayat ini ini masuk dalam istilah tahiyatul ajwa qabla istimaat yaitu normalisasi situasi dan kondisi dan apa namanya situasi dan kondisi dinormalisasi sebelum mengadakan rapat. Maksudnya kalau tuan, -tuan sedang marah-marah jangan rapat. Itu isi nanti saling ngumpat. Nah, ini harus dipahami, khususnya boleh pimpinan rapat. <laughs> Oleh pimpinan rapat. Kalau nak musyawarah, jangan dalam keadaan penuh amarah. Itu nanti nampaknya orasi nampak jadinya. Nanti <laughs> provokasi yang lahir. Makanya ketika orang datang rapat misalnya, tapi dibawa orang pendemo ke situ, itu tidak akan ada hasilnya hasilnya nanti mesti memaksakan kehendak satu pihak tidak dapat namanya makanya seperti ini hasilnya pasti kezaliman yang terjadi kezaliman yang terjadi ya pokoknya beko pokok ya kalau rapat datang mereka tekan habis-habisan sorakin habis-habisan itu tidak jadi rapat namanya itu itu namanya apa, tekanan Makanya, Nabi Alaihissalam diajar oleh Allah ta'ala Maafkan mereka ini bagi yang ingin keputusan baik, tapi kalau ingin apa saja yang penting, mereka harus terbang dari sini atau urusan lain. Tapi kalau untuk keputusan terbaik, yang namanya rapat mesti maafkan mereka dulu. Yang kedua, mohonkan ampunan untuk mereka, andainya mereka keliru dalam masalah ini. Andainya mereka berdosa dalam masalah ini, andainya mereka menyimpang dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan? Mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Sebab kalau masih terbayang dosanya, kesalahannya, bahkan mungkin dihukum sesatnya, itu yang terbayang, pasti nafsu yang akan lahir, sah? Tidak akan ada kecuali ungkapan ucapan penuh nafsu dan angkara muka yang keluar. Makanya rapat dalam kondisi seperti ini tidak akan menghasilkan keputusan terbaik. Pasti keputusan yang yang zalim. Allahumma musta'an. Jadi wastaghfir lahum setelah itu baru wasyawirhum fil amri. Maafkan kesalahannya pada kita sesama kemudian mohonkan ampunan kepada kita kepada untuk mereka kepada Allah SWT setelah itu tenang hati nyaman jiwa baru duduk bersama musyawarah kita apa masalah yang harus kita selesaikan jelas ya, ya kalau nanti ngajak istri musyawarah di rumah jangan pas sedang-sedang ngukit-ngukit kesalahan jelas ya pasti bahasanya nanti abang gak pernah buat baik di sini gitu. aku semua kerjanya ya namanya wanita memang gitu memang sifatnya makanya jangan masuk ke hati Kata Nabi SAW, Ahsan ta'ilai haddahra Selama hidup kamu buat baik kepadanya Lalu salah sekali Itu salah semuanya Makanya ada ibu-ibu konsultasi kan Ustaz Sejak saya nikah dengan suami saya tak pernah saya merasa bahagia Ustaz Entah apa maksudnya Entah nak bahagia pula sama Ustaz <laughs> Yang jelas tak pernah merasa bahagia, lalu saya tanya aja, ya, tanyanya agak nakal dikit. Ya. Ibu dengan bapak sudah punya anak berapa? Enam, Masya Allah sampai anak enam tidak pernah bahagia. <laughs> Rasanya mustahil tuh, saya menurut saya mustahil itu sampai buah cinta. karena anak itu kan buah cinta kan? Iya, ndak? salah saya buah cinta buah hati sa kan itu kan apa sebutlah nama-namanya mutiara cinta dan sebagainya enam dia dapat tidak pernah merasakan bahagia saya bilang tidak mungkin bu ini dalam keadaan marah semua yang enam tidak <laughs> mungkin jadi oleh sebab itu kadang-kadang itu kita ini kaum muslimin Muslim. dan kalau hati tak sehat hati kalau ada masalah di dalamnya ya awak ada gaji 300 juta pendapatan sebulan ada dengar si ini dapat 10 juta sebulan yang 10 juta itu juga yang nampak tuh paham tak? Hah? ingin juga saya yang 10 juta itu 300 lupa saya pokoknya antum jangan sampai dapat itu juga untuk saya jadi akhirnya saya ingin juga 310. lah akhirnya tersingkir antum satu nih. Dengar lagi di sana. Jauh dia di serondok tahu juga dia itu. Ah, antum dapat 15 itu ya. Usaha pula saya ngejar yang 15 ini yang 310 terlupa juga. Akhirnya tercampak pula yang satu ini. Hingga dapat 325 dua lima saya dua satu tiga juta setengah cuma tiga juta setengah dikejar lagi ini tidak sehat yang seperti ini. Tidak pernah puas. Apa sedih lagi? Gimana kabar? Wah payah sekarang katanya. Dulu pendapatan saya 315, sekarang tinggal 320. -nya. Eh kena itu. Dulu kan belum resesi Ustaz. Sekarang sudah resesi. Allah mustahil. Yang begini-begini kaum muslim menafsir. Harus dihilangkan. Baru setelah itu kita bisa duduk musyawarah dengan tenang. Inilah Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah Nabi alaihissalatu wassalam. Setiap musyawarahnya beliau tidak membawa membawa beban-beban hati dengan dengan jemaahnya. Nah, oleh sebab itu maka belajar sirah ini menjadi sangat penting selalu kalau dulu sahabat mengatakan kami menghafalkan sirah itu kepada para anak-anak oh, kami seperti kami menghafalkan surat Al-Qur'an. Kalau menghafalkan surat cukup sekali ya. Baca sekali? Hah? Cukup sekali? Enggak. Mesti diulang-ulang. Diterus-teruskan. Makanya kemarin ketika Uh, dalam sebuah lembaga tidak ada pelajaran sirah dengan alasan mereka sudah belajar dulu di SD, belajar di SMP, SMA, di sekolah tinggi tak perlu lagi keliru besar. Sebab di SD dulu baru cerita tahun gajah, gitu kan? Gimana gajah? Abraha, kemudian tentang cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam batu salam kepadanya, ya yeah. nanti sampai di kuliah nanti orang mengingkari itu ada pikiran-pikiran yang mengingkari mukjizat mukjizat berarti sirah harus diulang lagi kemudian nanti orang di sekolah-sekolah tinggi sering pula mengatakan tidak mesti mengikuti nabi dalam segala hal karena mengingat sekarang nih memangnya apa yang ditinggalkan nabi harus ditinggalkan yang dilakukan nabi harus kita lakukan Kalau dijawab dengan apa? Dengan dalil-dalil tidak masuk. Sebab mereka punya dalil banyak. Diajak berdebat tak akan masuk. Yang jelas kalah aja menang juga. Ini tim penilainya pro kontra itu masalahnya. Bukan ilmiah. Tapi rata-rata ini kawan kita atau bukan kawan kita. Maka perlu lagi dipelajari sirah Nabi saw. Kalau saya jawabannya, apakah semua yang buat Nabi harus kita ikuti, yang semua tinggalkan harus kita tinggalkan? Saya sederhana jawapan saya. Tak mau belok-belok. Kalau belok-belok nanti lama debatnya 6 jam nanti. Tak ada, tak ada yang benar, tak ada yang salah, tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Semua mengklaim menang. Sah? 6 jam berdebat nanti masalah itu. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Semuanya, semuanya menang. Semuanya merasa paling benar. Pasti itu kalau sudah gitu. Saya jawab begini. Antum tahu nggak? Siapa manusia pertama masuk surga? Hah? Ini? Nabi Muhammad SAW. Ada calon kedua. Atau masih khilaf dalam masalah ini? Khilaf ya? Yang pertama dibukakan baginya pintu surga. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antum nak masuk surga lebih cepat atau lebih lambat? Hah? Serius ya? Jadi kalau nak cepat, gimana caranya? Ikut Nabi harus dekat-dekat dengan dia. Kalau antum, Nabi tu jauh depan, antum bersabnya paling belakang apa sebab Ya, biasanya yang pilih sub paling belakang apa maunya? Apa? Iya, yang pilih sub paling belakang, dia datang cepat tapi tetap sub paling belakang. Apa semaunya? Nak cepat keluar memang, nak misahkan diri dari barisan secepatnya. Ya, ini saya katakan terserang. Di antara kan kami kuliah di Madinah itu kan salat kan di masjid semua tuh. Makan di restoran ramai. Ada sebagian kecil, tapi jumlahnya banyak. Ya, kan sebagian kecil tapi jumlahnya banyak. Kalau kami kan memang wajib jemaah semuanya. Jadi kalau 6.500 berarti 6.500-nya di masjid. Kalau kita kan enggak waktu masjid kita punya mahasiswa 35.000, tapi yang cari 500 kali jemaah kan bayar kan? Apa sebab ini urusan pribadi? Urusan pribadi, kalau kami ndak karena mereka ingin kita beruntung, semuanya ndak ada ingin rugi. Makanya mereka contohkan pimpinan, semuanya turun ke masjid. Dosen-dosen semuanya sholat di masjid, jadi ada yang sholat di sela-sela meja, tuh enggak ada, enggak ada yang sholat sholat di sela-sela meja. Jelas ya. Yang sholat di ujung waktu enggak ada, semuanya sholat berjemaah. Untuk itu, makanya komatnya dilambatkan. Ya, lo komatnya di- dilambatkan. Ini sebagian kan protes juga, masa sholat dilambatkan katanya. Orang tuh pemalas sholat katanya, bukan. menantu nanti jemaah itu penting karena kalau bisa sholatnya, salam, eh ihram sama dan salamnya sama. Kemarin saya sholat di sebuah masjid Saya menghitungnya memang sangat cepat komatnya Padahal sebagian kawan-kawan sudah -kawan gaji di situ tuh. Cepat sekali Buktinya apa? Dua sub jemaah Satu sub lebih terlambat Siapa yang salah itu? Dua sub Yang terlambat satu sub lebih Berarti Berarti pakai Sopir round Ya <laughs> tahun jadi, jadi masalahnya orang patokannya kan kayak digital ini, kan itu masalahnya. Digital ini sering maju, ini tolong bil pengurus juga, jam digital harus setting terus. Saya sudah amati banyak masjid, sebaik ketika khutbah maupun ketika sahur atau ketika berbuka, mereka sudah azan kadang tiga menit lebih awal. Ini kayak akibatnya apa? Apa akibatnya? Bila khatib naik mimbar sebelum waktu dia khutbah, jumaatnya, jumaatnya, hah, sah tak? Batal. Jelas. Bila orang berbuka sebelum terbenam matahari, puasanya batal. Makanya muazzin itu kata Nabi SAW, al-imamu dhamin wal muazzinu mu'taman imam itu menjamin keabsahan solat jemaahnya karena dia wajib kalau dia tidak sah solat dia ada wajib keluar dia wajib dia perbaiki wuduknya atau apa berubah ber, apa beruduk lagi kalau batal kalau dia tetap bertahan batal solatnya batal solat jemaah dia yang tanggung damin kemudian wal muazzinu mu'taman muazin itu itu profesi bergengsi. Awak sekarang kan dianggap profesi kelas kesekian kan muazin itu bergengsi, makanya jadi muazin jangan sedih. Ya, jangan sedih. Bergengsi, makanya dia muktaman. Ibaratnya dia sekretaris umumnya imam. Nah, gimana sekretaris? Sekretaris boleh mendahului imam? Tidak kan? Makanya khamatnya tengok perintah imam, jangan jangan muazin yang perintahkan imam, imam yang perintahkan muazin. Ini kadang-kadang imamnya masih solat sunat tu, tapi muazin sudah khamat gitu. Ini digantikan imam ada, tapi digantikan oleh yang lain. Itu kan juga kedudukan muazin eh, imam tidak di, dijelaskan. Jadi pula nak menghargai muazin imam saja tidak <gumat> tidak dihargai. Jadi muazin tu mu'taman Muazzin itu mesti amanah. Artinya jangan sampai azan sebelum sebelum waktu. Dan jangan lambatkan azan setelah masuk waktu. Terlambat orang. Cuma mana yang lebih ringan? Mohon maaf, mana yang lebih ringan? Terlambat atau lebih cepat? Tergantung kalau sahur terlambat bahaya. <laughs> ya, sahur terlambat bahaya. Nah makanya tolong di setel jam-jam di digital itu. Sebab pengalaman saya, saya lihat rata-rata jam -rata digital itu bermasalah. Ber -ber bermasalah. Selalu maju. Entah kenapa pula begitu dia. Jangan-jangan pabriknya satu. Ya. Yang jual ramai kan, tapi yang buat mungkin. Dari? Ya maklum lah, badan Cina. Cina kan tak perlu sekali waktu sholat kan. Jadi, mereka lebih awal kerja lebih bagus, kan? Iya itu lebih cepat bekerja, lebih bagus. Kita enggak sholat, tuh, bukan lebih cepat, 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 tapi lebih tepat. Makanya, jadi tadi saya katakan, dua sub, satu sub lebih terlambat, berarti imamnya tidak jeli dalam masalah ini. Apalagi yang terlambat tuh jemaah rutin. Kalau jemaah orang yang perjalanan tuh ndak ada urusan memang, tapi yang jemaah rutin. Jadi, jangan hanya terpaku pada jam digital, Ini misalnya selalu ada kan? Ya kan? Tiba-tiba terlambat dia. Ya. Tunggulah dengan masa yang masuk akal. Tapi kalau sudah setengah jam dia terlambat jangan tunggu lagi itu. Nah. Nah. Kau muslimin apa simak dirahmati Allah SWT Setelah dimaafkan Mohonkan ampunan Baru bermusyawarah Hasilnya baik Baru nanti fa'idha azamta fatawakkal Allah kalau kamu sudah berazam tawakal kepada Allah SWT makanya Nabi SAW ketika perang badar dia panggil para sahabat kita musyawarah sekarang setelah itu dia pilih meletakkan sumber air badar itu di depan Allah Alam Nabi mungkin melihat apa supaya semua dapat air kan itu mungkin Allah Alam tapi Sahabat ada yang bertanya ya Rasulullah, ini wahyuka atau sekedar pendapat dan ijtihad? Kata Nabi SAW, ini semata-mata ijtihad saya. Tidak ada wahyu bahwa di sini posisi kita. Kata Nabi kata sahabat tadi, saya lupa namanya. Katanya kalau begitu tidak pas kita di sini. Harus kita maju lagi supaya air ini menjadi mutlak milik kita kan perang kan gitu kan gimana cara melemahkan melemahkan ya tidak mungkin bagaimana cara buat orang menang pasti buat bagaimana caranya kita ada orang perang gimana cara lawan menang kan tidak ada perang catur aja antum tidak mau kalah apalagi ini konsekuensinya darah harta dan jiwa Allah mestian pasti kita akan berusaha kita yang menang lawan yang kalah maka posisi kita di sini. Maka Nabi mengikuti itu. Karena tidak wahyu. Tapi kalau wahyu, dah sahabat tidak berani bantah, Nabi tak akan mau meninggalkan. Makanya musyawarah itu bukan pada masalah yang sudah jelas wahyunya. Jelas? Nanti salat subuh dua rakaat. Ini kayaknya kurang dua subuh ini kan. Kita tambah lagi jadi jadi tiga rakaat kita musyawarakan ya nanti dengan pengurus. Ini tidak ada musyawarah di sini nih, Ustaz. Nah, jelas. Tidak ada musyawarah lagi di sini. Karena apa? Itu sudah ada wah yunya dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimusyawarakan itu sesuatu yang sifatnya teknis yang kadang belum diatur dalam syariat, maka itulah dimusyawarakan oleh orang-orang yang berilmu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita mengetahui kalimat Nabi alaihi salatu wasallam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi disebut oleh Allah Subhanahu taala sebelum turun kepadanya Al-Kitab, Al-Qur'an. Al dia tidak tahu apa-apa dari dari ilmu Islam ini. Makanya kapan dia menjadi, diikuti setelah dia jadi setelah dia jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan Surah Asy-Syura wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Seperti itulah kami turunkan kepadamu wahyu dari kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelum turun wahyu kamu tidak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Naam. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Tapi kami jadikan dia cahaya Yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki Min ibadahnya diantara hamba-hamba kami Wa innaka la tahdi ila mustaqim Dan engkau hai Muhammad benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus Kalau gitu kita tidak ada orang yang mutlak Benar kecuali Nabi alaihissalam Allah yang rekomendasikan nah. Salat lahu ma samawati wal -wa ala umur. Jalan yang tunjukkan nabi ini jalan Allah yang baginya atau yang memiliki apa yang di langit apa yang di bumi. Jadi jalan yang dibuat nabi ini jalan Allah. Jadi berdasarkan wah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah lah kembalinya segala dan segala urusan sebagaimana Nabi alaihi wassalam dia adalah khatamun nabiyyin kalau yang namanya khatam itu penyempurna biasanya tidak ada lagi yang tinggal semuanya lengkap maka Nabi alaihi salat wassalam disebut sebagai khatamu oleh Allah tabaraka wa taala mudah-mudahan yang sedikit ini janji kita tadi tidak boleh panjang-panjang insyaallah Uh, semoga kita diberikan Allah SWT manfa manfaat dengannya mudahan dengan mengetahui kelebihan Nabi alaihi melalui pelajaran sirah ini semakin menambah hormat kita, takjub kita, ta'zim kita, cinta kita kepada Nabi alaihi salatu dan terima kasih. Kita sudah Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa asyhadu la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa. Orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'sta'miluhu fi ta'atillah aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi mana jawab? Menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Maza adat Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Ibnu Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit.